Halo anak-anak kelas 2 semuanya, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku semuanya kelas 2, kemarin kalian sudah belajar coding di lesson 5 dan lesson 6. Nah, adapun kali ini kalian akan belajar bersama Mr. Abbas tentang coding, masih bermain, suka bermain ya. Nah, kali ini ada lesson 8 dan selanjutnya ya. Adapun caranya masih seperti kemarin dan kalian bisa melaksanakan belajar pelajaran-pelajaran ya. Yang berikutnya bisa kalian untuk berlatih sendiri. Ya, anak-anakku kelas 2 semuanya, adapun caranya sebagai berikut ini. Oke, anak-anakku kelas 2 semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran 8 dan 9 ya. Kita dapat memberi contoh yang 9 nih. Nah, kita lanjutkan. Ini Lauren, dia petualang. Nah, mau ngambil harta karun, ini harta karunnya ya. Kita coba ya. Oke ya. Gimana jalannya? Jalan ke kanan berapa kali? Ini lebih sulit logikanya ya, daripada yang kemarin kalian harus teliti. Nah, dua kali, satu, dua. Habis itu ngapain Lauren? Mengambil harta karunnya. Nah, terus berjalan berapa kali lagi? Begini kah? Ke kanan lagi kah? Ya, ke kanan lagi. Tidak perlu ya, ini kita buang. Berarti kita cukup memberikan rumus mengulang. Ini kita masukkan sini. Bling. Nah, ini logikanya kayak gitu ya. Kalian bisa ya. Kelas 2. Nah, kita pasangnya di sini nih. Oke, kita pasang di sini ya. Nah, gimana? Ayo berjalan ke kanan berapa kali? Dua kali ya. Setelah dua kali ke kanan, ngapain Lauren? Mengambil harta karun. Nah, ini apakah kita ke kanan lagi anak-anak? Mengambil ini. Ternyata tidak perlu itu ya. Logika kita harus lebih simple. Tidak berpikir muter-muter kita itu ya. Nah, kita sudah berpikir yang simpel, jadi kita bisa untuk mengulang lagi. Mengulangnya berapa kali ini? 1, 2, 3. 3 kali kita masukkan anak-anak. Nah, jadi tidak terlalu panjang rumusnya ya. Terus run. Kita coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kali ya, berhasil. Kita bisa continue. Bisa ya kalian ya. Nah, ini tidak ada penugasan yang dikumpulkan. Ini cukup untuk latihan di rumah karena kemarin sudah coding lesson yang 5, 6, 7, 8. Sekarang pelajaran 89 ya. Pelajaran 89 itu khusus untuk kalian berlatih, tidak dikumpulkan ya, untuk latihan saja di rumah. Nah, nanti kalian kerjakan yang lesson 8 dan 9. Demikian anak-anak kelas 2, semoga kalian paham. Terima kasih. Ya, demikian anak-anak kelas 2 semuanya, kalian paham seperti yang Mr. Abbas sudah jelaskan barusan. Ya, selamat mencoba, selamat berlatih. Semoga kalian sukses selalu dan sehat. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.